Seorang murid Sekolah Kebangsaan Jaya Gading, Muhammad Danish Haikal Semar, 12 tahun yang hilang di Sungai Belat Kampung Jaya Gading, Kuantan, Pahang Sabtu lalu, ditemukan lemas kira-kira pukul 11.15 minit pagi tadi. Mayat mangsa ditemukan dalam keadaan terapung kira-kira 3 km dari lokasi dilapor terjatuh. Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Muhammad Nur Yusuf Ali memaklumkan berikutan penemuan mayat mangsa, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke unit forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarganya. Mangsa sebelum itu dilaporkan terjatuh ketika sedang memancing bersama beberapa rakannya di sungai berkenaan.